Bu. Iya, Pak. Bapak mau pergi ke sawah dulu ya. Memang Bapak udah kuat ke sawah? Insya Allah kuat, Bu. Nanti Ibu ke rumah Emak ya, bantuin ya. Emak, siapa tahu Emak butuh bantuan. Ya udah, nanti Siti ke rumah Emak, Pak. Ya udah, Bu. Bapak pergi ke sawah dulu ya. Ya, hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, mau nelpon Burhan dulu ya. Halo. Assalamualaikum, Burhan. Waalaikumsalam, Kang Dadang. Gimana kabarnya, Bur? Alhamdulillah, saya sehat, Kang. Alhamdulillah. Mak, gimana kabarnya? Mak juga sehat. Iya, semua sehat ya. Gini, bilangin sama emak. Abang mungkin besok atau lusa mau ke Cianjur. Nah, sekalian kasih tahu yang lainnya, ya. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Pokoknya besok atau lusa abang mau ke Cianjur. Iya, nanti saya bilangin ke emak, Kang. Jangan lupa oleh-oleh Jakartanya, Kang. Oh iya, nanti oleh-olehnya, terus yang lain pesanan-pesanan insya Allah nanti abang bawain ya. Sekarang abang mau pulang dulu ya, ini baru beres kerja. Ya, semoga semakin sukses ya, Kang. Ya, gitu aja Burhan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma? Oh, Siti udah datang. Kebetulan Ma belum masak. Iya, nanti Siti. Iya, nanti Siti masakin ya, Ma ya. Iya. Siti, Mak mau ke depan dulu ya. Oh iya, Ma. Nggak apa-apa, Ma. Harian ini panas banget. Kayak ada orang. Kayak si Wawan. Lihat dulu. Wah, Wawan kenapa ya? Wan? Wawan? Aduh, kenapa? Aduh, gak ada orang lagi. Cari dua orang ya. Kenapa? Tahu dia pingsan. Pingsan? Ya. Tolongin, Dok. Ayo coba lihat. Tuh, nih lihat Kang Wawan. Benar Kang Wawan.
Assalamualaikum. Iya, Ma. Sudah pulang, Pak? Alhamdulillah. Aduh, capek. Ya udah, mau Mama bikinin kopi atau teh? Kopi aja deh. Oh, iya. Yeah. Iya. Kopi herbal ya, Ma, ya? Ya, sekarang. Ya, yeah. Cepat ya, Ma, ya? Wah, riang tuh kebetulan. Sini dulu sebentar. Ada apa, Kang Burhan? Ada yang mau saya omongin. Sebentar. Ada apa, Kang? Ini barusan saya dapat telepon dari Kang Dadang. Katanya dia sama keluarganya mau datang besok lusa ke Cianjur. Kamu bisa nggak beres-beres bantuin si Emak buat menyambut kedatangannya Kang Dadang? Gimana ya, Kang? Aku masih bekerja, pulang sore terus. Paling nyuruh Cus Siti aja deh yang selalu bantuin Emak, dia kan mau makanan gratis. Apa iya ya? Cus Siti aja ya? Ya iyalah, nanti kan dia punya makanan gratis dari Emak kalau dia bantuin. Yaudah deh. Ampunan, saya juga lagi buru-buru. Yaudah. Kopinya diminum dulu. Iya. Makasih, Ma. Iya. Gimana, Pak, kerjaan hari ini di kantor? Alhamdulillah. Iya, Pak. Besok lusa kan kita mau mudik ke Cianjur. Iya, betul, Ma. Papa udah telepon keluarga yang di Cianjur? Tadi Papa nelpon ke Burhan. Dan alhamdulillah Burhan udah bisa menyampaikannya ke Emak. Oh iya, Ma. Si Kakak ada enggak? Ada, tadi baru pulang kuliah. Oh, coba panggil. Kak, Kakak. Iya, Ma. Ah, Pak udah pulang? Iya. Lagi apa? Baru pulang kuliah. Oh iya. Sini ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa Burhan? Pak, Kang Dadang tadi nelpon, katanya besok lusa mau kesini. Karena saya sibuk, Mariam juga sibuk. Mendingan Mak suruh si Siti aja buat bantu-bantu di sini. Lagian dia juga nggak ada kerjaan di rumahnya. Cuman ngurusin suaminya aja yang sakit-sakitan. Lagian mau-maunya nikah sama orang miskin. Ya udah, Ma. Saya pulang dulu ya, Ma. Siti? Iya, Ma. Siapa yang tadi, Ma? Barusan Kang Burhan datang kasih tahu besok lusa Kang Dadang mau kesini. Oh, alhamdulillah ya, Ma. Nanti Siti bantu Ma untuk mempersiapkan menyambut Kang Dadang datang ya, Ma. Iya. Ya Allah, Bapak kenapa, Pak? Kenapa, Kak? Oh, ini Cek tadi di sawah pingsan. Ya udah deh, Cek. Mau duluan dulu ya, Bapak. Mau kesana dulu, perlu. Ya, ya, makasih ya, Kang ya. Sama-sama, makasih. Bu ya. Nah, ini ada. Nah, kebetulan ada saudaranya. Itu Kang Wawan. Si Wawan. Kenapa emang dia? Gak tahu tadi pingsan di sawah dia. Pingsan? Iya. Alah, paling juga cuma pura-pura dia mah.
gitu sih kan Akang saudaranya. Saya nggak punya saudara miskin. Alah. Biarin aja dia. Dikasih tahu malahan nyongot dia. Eh, biarin aja mati juga nggak apa-apa. Astaga. Orang nggak berguna. Pasti pada rakus-rakus, pada ngabisin. Iyalah pasti, orang nanti juga kalau pulang pasti. Maafin Siti, Ma. Karena nanti pulang dulu. Cukup, cukup. Maryam, Burhan, perkataan kalian itu tidak berpendidikan. Pa? Tidak berilmu. Kita itu saudara. Sedara. Apapun profesi keluarga, kita harus menghargainya. Hah?